Tiga pelaku penganiayaan kakak beradik di Kemayoran, Jakarta Pusat berhasil ditangkap polisi. Korban sebelumnya sempat mengeroyok salah satu pelaku. Awal peristiwa perkelahian seorang pria dan dua orang pria lainnya direkam oleh seorang warga. Langsung buat celurit, dia langsung lari ke sana. Merasa dikeroyok, salah satu pelaku yang merupakan sopir bajai pulang dan kembali bersama dua temannya dengan membawa senjata tajam. Mereka lalu menyerang balik dua pria yang merupakan kakak beradik dan bekerja sebagai tukang parkir di depan minimarket di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat penyerangan balik tersebut, kakak beradik itu tumbang di dalam minimarket dengan luka akibat senjata tajam. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan dari sejumlah saksi, anggota Polsek Kemayoran berhasil menangkap ketiga pelaku. Kalau untuk motifnya masih kita dalami dalam proses pemeriksaan. Nah, kalau CCTV sudah diperiksa atau belum? CCTV masih kita dalami, masih kita gali, dan saat ini kita masih mengumpulkan para saksi untuk mencari alat bukti yang lain. Kronologis awalnya seperti apa itu? Kalau untuk kronologis awalnya itu diawali karena cekcok mulut dan diduga adanya utang piutang. Jadi masih dalam proses pemeriksaan. Oh. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pelaku kini ditahan di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.